Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, di belakang saya ini adalah salah satu jenis tanaman jambu kristal. Itu jambu yang hampir tidak mempunyai biji. Nah, jambu kristal ini di samping saya ini merupakan proses penanaman dengan sistem tabu lampot yang dapat berbuah sepanjang tahun tanpa henti. Nah, salah satu cara untuk memperbanyak tanaman jambu kristal, ya, salah satunya bisa kita melakukan proses pencangkokan untuk penanaman baik sistem tabu lampot ataupun penanaman di lahan. Nah, di sini saya sudah melakukan proses pencangkokan tanaman jambu kristal, ya, dan sekarang saatnya kita akan lakukan proses turun cangkok. Bagaimanakah proses penanganannya supaya tidak mudah stres? Untuk selengkapnya berikut informasinya. Baik sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah jenis jambu kristal yang saya tanam dengan sistem penanaman tabu lampot. Dan hampir setiap tahun tanaman jambu kristal ini tidak pernah berhenti berbuah, dan buahnya sangat banyak sekali. Hampir buahnya itu ini sudah mulai masak lagi. Ini buahnya susul menyusul. Dan salah satu cara untuk bagaimana cara jambu kristal yang kita tanam itu setara dengan indukan yang kita tanam ini, maka selanjutnya kita lakukan proses pencangkokan. Dan ada beberapa tanaman di sini yang saya sudah lakukan pencangkokan, dan salah satunya yang sudah menghasilkan akar yang sangat lebat seperti ini. Dan saatnya kita akan lakukan turun cangkok, apalagi tanaman yang kita cangkok ini juga sudah menghasilkan bunga. Ini buahnya. Nah, bagaimanakah caranya supaya buah yang nanti ini tidak mudah rontok? Langkah-langkahnya berikut informasinya. Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman. Anda tinggal memotong saja pada bagian bawah hasil cangkokan dari medianya. Kita lepas dulu ini. Ini kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa agak lebih sedikit. Nah, ini. Nah, kita lihat hasil cangkokan kita akarnya sudah banyak, dan ini saatnya kita harus pindahkan supaya tanaman cepat besar seperti itu. Dan ini kita lihat bunganya sudah ada juga. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan proses penanaman. Nah, untuk proses penanaman sementara di media polybag seperti ini dalam proses karantina, untuk media tanamnya cukup Anda menggunakan dua komposisi bahan saja, yaitu sekam padi dan tanah gembur seperti itu, dan kita masukkan ke dalam polybag seperti ini. Oke, kita masukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasil jambu kristal cangkokan kita. Jadi langkah pertama kita potong dulu pada bagian ujung yang bertunas ini untuk mengurangi tingkat keseimbangan tanaman. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langkah selanjutnya kita buka medianya. Usahakan jangan sampai pecah teman-teman, ya, karena kalau pecah tanaman akan mudah stres. Kemudian kita tanam, usahakan medianya jangan sampai hancur. Nah, kita tanam di media polybag sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu, tambahkan media lagi. Baik, proses penanaman sudah kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tempatkan saja di naungan tertutup. Jangan kena sinar matahari langsung, apakah di bawah pohon ataupun di tempat-tempat terlindung seperti itu. Jadi saya simpan dulu dalam bagaimanakah hasil karantina hasil cangkokan kita. Nah, untuk lebih jelasnya berikut informasinya. Baik sahabat tani semua, setelah hampir 3 mingguan saya lakukan proses karantina. Nah, saatnya tanaman jambu kristal hasil cangkokan yang kita karantina ini sudah bisa kita lakukan proses penanaman. Dan proses penanaman di sini kami akan lakukan dengan sistem penanaman tabu lampot. Dan malah tanaman jambu kristal ini sudah menghasilkan buah. Dan ini pada saat kita lakukan proses tabu lampot akan setara dengan kualitas induk yang kita tanam. Oke, nah, bahan persiapan tabu lampot apakah yang kita gunakan dalam persiapan media tanam? Persiapan media tanam, nah, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah, inilah persiapan penanaman media tabu lampot yang akan saya lakukan proses penanaman jambu kristal. Nah, untuk media tanam di sini nanti saya gunakan yang pertama adalah jenis planter bag dengan ukuran kapasitas 40 sekitar
40 liter ya, seperti ini. Dan untuk komposisi media tanam yang kita gunakan dan bahan-bahan tambahan lainnya, di sini saya sudah siapkan komponen tanah gembur atau jenis tanah-tanah lain yang Anda bisa gunakan. Kemudian kita akan menggunakan sekam padi. Ya, fungsi sekam padi ini adalah sebagai porositas air, juga memberikan rongga di dalam tanah supaya akar bisa cepat berkembang. Nah, yang kedua, kita akan memberikan kapur pertanian atau kapur dolomit. Ya, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan saja secukupnya. Dan untuk pupuk dasar ya, yang kita berikan nanti di sini ada, saya gunakan pupuk SP36, kemudian ada juga pupuk kandang seperti ini. Dan yang terakhir nanti kita akan gunakan bahan pembina tanah atau pupuk hayati. Jadi untuk komposisi media tanam tabu lampot di sini kita gunakan dengan komposisi 2:1 seperti itu. Dan 2:1 itu artinya 2 bagian tanah, 1 bagian sekam dan 1 bagian pupuk kandang. Dan untuk ukuran pupuk dasar yang kita gunakan, pupuk SP36 ini kita berikan sejak awal, itu akan kita berikan sebanyak 200 sampai 300 gram per media planter bag. Dan juga untuk kapur dolomit ini secukupnya saja. Oke, nah bagaimanakah proses-prosesnya? Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, proses persiapan media tanam sudah saya lakukan seperti ini. Dan kita lihat komposisinya, bahannya lebih gembur ya, seperti itu. Nah, saatnya proses ini sudah bisa kita lakukan, proses penanaman ya. Bisa juga Anda mendiamkannya dulu selama lebih kurang 2 mingguan ya, karena bahan yang kita gunakan ini sudah betul-betul steril. Nah, nanti di akhir kita akan menyiramkan saja dengan bahan pembina tanah atau pupuk hayati seperti itu. Baik, langkah pertama, media tabu lampot yang sudah kita siapkan ini yaitu jenis planter bag seperti ini. Jadi pada bagian dasarnya nanti kita akan berikan dulu lapisan pasir seperti ini. Jadi tujuan pemberian pasir ini supaya nanti sisa-sisa hasil rembesan air itu lebih cepat keluar di bagian bawah planter bag. Nah, untuk ketebalan Anda bisa memberikan 5-10 cm seperti itu. Oke, kita langsung tanam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Proses pemberian pada bagian dasar dengan menggunakan pasir, kerikil atau jenis bahan lainnya seperti genteng. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja media tanam. Jadi proses pemasukan media tanam nanti kita berikan setengah bagian dari planter bag ini saja dulu. Nah, langkah pertama, cara supaya nanti media proses penanaman jambu kristal ini tidak mudah pecah. Jadi usahakan posisikan dulu di bagian tengah seperti ini ya. Setelah itu nanti kita sobek plastiknya, ada mulai dari bagian bawah ya, kemudian dari samping seperti itu, sehingga media ini tidak mudah pecah dan tanaman tidak mengalami stressing. Nah, baik, proses penanaman sudah saya lakukan. Nah, saatnya kita lakukan proses penyiraman dengan pupuk pembina tanah yaitu jenis pupuk hayati. Nah, untuk merek silakan gunakan merek-merek yang bebas. Nah, langkah selanjutnya untuk proses penyiraman di sini saya menggunakan jenis pupuk pembina tanah atau pupuk hayati. Jadi dosis 10 liter air bisa sesuaikan dengan instruksi dari produk. Di sini saya hanya menggunakan 10 ml air atau 1 tutup ini. Tinggal kita campurkan. Ya, baiknya kita diamkan lebih kurang 10 menit dulu ya, karena pupuk hayati itu adalah jenis pupuk biomikroorganisme yang mengandung bakteri-bakteri yang baik untuk tanah seperti itu. Oke, kita diamkan dulu lebih kurang 10 menit dan langkah selanjutnya kita lakukan proses penyiraman pada tanaman jambu kristal tabu lampot kita. Baik, setelah pendiaman lebih kurang 10 menit, langkah selanjutnya tinggal kita siramkan saja ke media tabu lampot kita. Dan sifat dari pupuk hayati itu lebih aman. Bismillahirrahmanirrahim.
walaupun itu kena daun, ya itu lebih aman. Nah, kita siram sampai betul-betul jenuh air seperti itu. Baik sahabat pencinta tanaman tabulan pot, demikianlah seluruh proses bagaimana cara mulai dari proses turun cangkok sampai proses penanaman jambu kristal dengan sistem tabulan pot. Sudah saya memberikan informasi. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi-informasi tanaman tabulan pot lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.